dan lu bro juga harus tahu kan si tujuan lu ketemu untuk apa. Ya kan ada orang yang maunya untuk you know swipe sama semenit gitu. Matchnya berapa? Match gue cuma 4. Dia ada kayak 60 nya. Udah ngewe 2 kali habis itu ditinggal. Itu aja. Begonya gue masih nunggu. Jadi gini, mengingat mau Valentine gue kepikiran sih. Gue pingin juga gitu Valentine-an. Udah lama banget gue dari dulu gak pernah Valentine dan akhirnya gue memutuskan untuk main dating app karena gue gak kenal siapapun gitu. Teman-teman gue udah pada taken ya kali, teman gue sikat sendiri kan gitu. Jadi gue memutuskan untuk main dating app. Pas gue main dating app, FYI gue pernah dulu main dating app ya. Pas gue lagi main dating app tuh gue kayak inget teman gue, satu teman gue pas dulu SMA kayak gitu main dating app juga gitu. Sekarang gue undang orangnya sih, ini orangnya ada di sebelah gue. Halo semuanya. Halo Alma. Jadi lu masih main dating app sampai sekarang? Enggak. Kalau sekarang sih gue udah enggak pernah main. Terakhir kali mungkin awal corona berarti tahun lalu. Ya, berarti lu sekarang udah ada cowok dong. Ya, padahal mau gue ajak dating, mau gue ajak dalam sana. Jadi lu sekarang udah enggak main dating app. Tapi dulu kenapa pas dulu pertama kali apa yang membuat lu main dating app dulu? Jadi dulu tuh kita main dating app itu pas SMA. Kayak jarang banget teman-teman kita enggak sih main dating app. Gue tuh tahu dating app pertama kali dari kakak gue. Kakak gue waktu itu umurnya misalnya kayak dia kuliah kan. Gue SMA dia kuliah. Terus gue kayak dia main nih, main sama teman-temannya. Terus gue kayak dia ngomong, "Eh, sini gue buatin." Terus gue kayak, "Hah, ngapain? Gue kan masih ilegal," gue bilang gitu. Terus gue belum cukup umur untuk main itu saat SMA, ya? Masih 17 di bawah. Terus kakak gue kayak batu kan, akhirnya dia, "Lu harus tahu rumah kita di Kemang sih ganteng-ganteng orang." Dan terus gue mikir kan, "Ah, oh, ngapain? Maksudnya gue kan enggak sedesperate itu untuk buat main dating app dong," terus kata kakak gue. "Ih, ngapain?" Terus kayak, "Ya udah gitu, lo nyari teman juga bisa." Terus kan gengannya kakak gue itu main dating app semua kan. Terus gue kayak bahkan gue kayak langsung kepikirkan, terus kayak temennya rencak, "Ya boleh nih." Dan dia main dating app, jadi gue yang kayak ya udah, terus kakak gue yang bikinin account-nya. Itu juga kayak umurnya di setting-setting. Ya itu kita ketemu pas SMA. Dating app. Tapi gue juga kalau gue dulu main dating app gara-gara gue nonton di YouTube challenge-challenge yang orang-orang yang nge-swipe-swipe gitu. Terus gue jadi kepo kan, anjing. Kan gue juga dulu at the time gue belum pernah punya cewek kan. Terus gue akhirnya cobalah gitu, gue pingin banget punya cewek, ceritanya ngebet-ngebet biasa. Terus pas gue main tuh, lu ngerasain gak sih kalau orang yang tahu pas kita dulu main dating app tuh kayak orang tuh ngeliat tuh kayak aneh. Anjing lu apaan banget sih? Tabu banget gak sih anjing dulu? Iya dulu kayak apaan sih lu segitunya nyari cewek. Dan Indonesia sekarang mereka semua ikut main. Mereka semua ikut main dating app ya gak? Temen lu banyak karena sekarang pasti main dating app? Semuanya hampir pernah. Iya kan? Kayak at least walaupun sekarang udah gak main tapi pernah download. Iya terus itu sih yang gue kesel orang-orang kayak dulu nganjing-nganjingin gue, "Ih lu kasihan banget sih main dating app. Lu biar apa deh main dating app, lu gak ada cewek banget atau gimana." Tapi mereka semua ngikutin kita cuy. Kita tuh pelopornya. Kita pelopornya bro. Gitu, jadi tapi kalau lu bahas-bahas tentang dating app nih, emang sih emang kayak gampang banget sih. Maksudnya kayak cewek sih udah disediain cewek. Kita gak usah nyari lagi, tinggal swipe right, swipe left. Tapi menurut lu ada pro and cons gak sih main dating app? Pro, jadi sebenarnya awal gue main kan dibuatin kakak gue dan gue juga sebenarnya kayak gue seneng kenapa bisa main dating app itu karena lo bisa kenal sama orang di luar circle lo, di luar lingkungan lo, kayak lo bisa kenal di anak sekolah lain, kuliah lain, atau kayak even di tempat kerja lain. Jadi kayak dunia itu lebih besar dan lebih luas. Kalau pronya sih gitu ya. Terus kita kayak kalau gue nih mostly berdasarkan pengalaman dating app gue nih, gue jatuhnya bukan dapet cowok, malah gue jadi dapet teman. Banyak banget gue dapet teman dari sana sini. Follow-followan, kayak bahkan kayak udah jadi teman deket ada banyak banget. Nah, terus kayak ya itu pro-nya sih. Jadi kita bisa kenalan sama orang tanpa harus kayak misalnya kita kenalan sama banyak di luar circle kita gitu. Enaknya. Enak. Kalau cons-nya, apa ya cons-nya? Menurut gue cons-nya itu lebih ke karena kita ketemunya lewat apa ya, internet. Jadi kita kayak kurang kayak enggak tahu background-nya orang, kayak who knows kalau dia ternyata psikopat gitu enggak sih. Nah, makanya sekarang di dating app itu kayak misalkan Bumble, Tinder dan
Oke Cupid gitu. Sekarang jadi sekarang tuh ada verified-nya kan kalau enggak salah. Jadi orang tuh harus nge-verified dengan KTP kalau enggak selfie dulu gitu kan. Biar orang tuh tahu kalau ini tuh enggak catfish juga catfish. Kan. Tapi ngomong-ngomong cons-nya tadi, menurut gua cons-nya tuh kalau menurut gua sih ya kayak lebih enak kalau gua pribadi gua lebih suka deketin orang tuh langsung. Langsung. Ya sih kayak koneksinya ada gitu-gitu. Kalau misalkan enggak ini kayak chatan doang jujur kadang gua mager sih. Kalau mager enggak? Nah, gue tuh jadi sebenarnya kayak awal mula gue main juga gara-gara orang lah, which is kayak kalau gue bukan karena gue sendiri. Dan terus kedua kali gue main itu gue main download Bumble itu awal corona, itu gue ngerasa setelah gue main kayak semingguan gue ngerasa kayak aduh gue bukan not type person gitu, jadi gue nggak bisa chatan dan deket sama orang lewat chat. Jadi kayak gue kayak aduh gimana nih, dan gue ngerasa kayak gue emang nggak cocok aja untuk main. Mungkin banyak orang yang berhasil di dating app itu, cuman karena ya kayak kata lo tadi kayak malas nggak sih lewat chat, kayak yaudah gitu bingung juga mau ngomongin apa, karena ya lo di lingkungan dari lingkungan yang berbeda, kecuali kayak emang lo ketemu temen lo jadi ngechat lagi gitu kan gitu. Tapi kalau menurut gue ini sih gue main dating app lama-lama kan, gue awalnya emang niatnya dulu SMA kan emang ngebut banget gitu ya, namanya SMA gitu punya cewek, belum pernah punya cewek. Ngebet banget, kasihan ya, jadi ketawa hidung. Bangsat. Jadi berarti sekarang udah punya cewek nih? Ya masih diusahakan? Teman aja lah. Oh teman. Nah, tapi gue sekarang main dating app tuh menurut gue jadi iseng-iseng beradia aja sih. Ya, jadi kayak emang cakep-cakep nih, kayak anjing keren. Ya udah sebatas itu aja, tapi kalau misalkan damage ya nyantol ya. Tapi lo pernah yang kayak sampai lanjut gitu gak? Maksudnya kayak sampai ngedate? Lucunya gini sih, kalau ngedate gue gak pernah. Tapi gue pernah sampai chatan sama orang, chatannya panjang banget sih, pindah ke WA apa ke lain ya. Itu gue kayaknya awal-awal kuliah, pertengahan kuliah baru-baru masuk deh. Terus gue lost contact karena gue emang mager karena gak pernah ketemu. Terus ketemu dong gak sengaja. Di mana? Maksudnya di mana ya? Di... Terus lo gimana? Ya enggak, gue kayak dari jauh kayak kayak gimana sih? Kayak kenal nih. Kayak kenal nih, terus kayak eye contact gitu kan kayak Okay, gitu, diem, terus yaudah gue cabut aja. Gue malu banget nyet sebenernya, gak tau kenapa harus malu ya, tapi kayak mager aja gitu. Kalau lu pernah gak hampir ketemu-ketemu gitu? Gue pernah ketemu, jadi waktu itu kan gue kuliahnya di Surabaya. Terus gue main dating app itu di Jakarta kan. Terus kayak gue mau ke Surabaya lagi, terus gue kayak seru nih kalau gue main dating app. Terus abis itu kayak gue chatan berapa lama, terus kayak akhirnya kayak boleh nih ketemu. Terus lagian juga dia tuh ternyata dia itu temen-temennya temen gue, jadi kayak ada mutual. Jadi kayak itu sih kayak kenapa gue mau ketemu, kayak gue kalau mau ketemu sama orang itu at least kayak gue tahu dia ada mutual dari gue juga gitu. Jadi abis itu ketemu terus kayak ya udah jadi teman. Rata-rata sih gue jadi teman sih, kayak gue juga sebenarnya emang nggak terlalu nyari cowok kan waktu itu, jadi kayak senang. Sengaja lah, karena gue kalau dulu kan waktu itu gue main Bumble ya. Di Bumble itu ada kayak feature BFF gitu kan, jadi lo nggak perlu lo nggak perlu kayak nyari cowok gitu. Gue kayak serunya gue dapet temen cewek juga kayak ada 3 orang kan gue dapet dari Bumble itu, dan itu seru banget sih kayak lo kenalan sama orang. Itu yang gue bilang, kayak menurut gue dating app itu bukan sekedar lo cari cowok atau cari cewek, nggak sih, lo bisa cari koneksi lo ya, banyak temen hangout gitu-gitu. Tapi bener sih, tadi kan lu ketemu sama orang yang udah lu sih ada mutualnya kan. Kayak gue juga mau nyaranin sih untuk orang-orang yang di nonton di sana gitu, dimanapun anda berada. Menurut gue kalau lu mau ketemu orang, ada baiknya pertama kalau bisa ada mutualnya gitu, biar kita bisa tahu gimana. Dan kedua lu background check dulu, itu menurut gue gak salah sih kalau lu misalkan namanya Putra Anto gitu misalkan. Nah sebelum kita ketemu orang itu, kita ada salahnya tuh gak ada salahnya untuk kita background check dulu di Google misalkan, cari orangnya kayak gimana sih Instagram, iya, atau backgroundnya. At least kayak sebelum lo memutuskan untuk kenal sama orang, apa ketemu sama orang itu, lo emang udah pindah ke Instagram gitu, jadi kayak lo tahu oh kehidupannya gini, jadi jangan yang kayak benar-benar nggak tahu backgroundnya gitu. Terus kayak lo ketemu itu kan juga bisa bahaya juga kan, bahaya. Karena juga ada gue mendengar beberapa cerita tuh ketemu dan orangnya, maksudnya ya gue nggak mau ngebuka cerita tapi ya banyak berita tentang kriminal, tidak itulah gitu. Lo bisa sih ngindarin sampai ke tahap itu dengan kata lo background check ya, at least jangan sampai lo cuma chatan doang terus lo ketemu. Kalau gue sih waktu itu kenapa gue bisa ketemu ya, selain mutual gue udah follow-followan IG juga, udah kayaknya udah gue udah secara
emosional udah dekatnya sama orang ini, maksudnya kayak dari chat juga udah seru, udah dekat, udah ngerasa kayak oh ini gue kenal lu nih, udah kenal segala macam, ngobrol, tukeran IG, di situ kan lo bisa lihat dia kayak gimana ke temennya, atau dia kuliah di mana, atau dia kerja di mana, terus kayak ya udah nggak apa-apa ketemu gitu. Dan lu bro juga harus tahu kan si tujuan lo ketemu untuk apa. Ya kan ada orang yang maunya untuk you know. Tapi ya sih kayak jadi waktu gue SMA tuh misalnya kita masih lumayan apa ya, itu untuk ke hal itu masih tabu untuk orang cari FWB. Kan banyak banget tuh orang cari FWB tuh di situ kan. Dan gue waktu itu masih waktu gue pertama kali main dating app kan, waktu kita pertama kali main dating app tuh SMA, terus gue yang kayak gimana yang kayak gue masih tabu ke hal itu, terus kayak tapi banyak banget ketemu orang yang cuman mungkin kayak dia mikir kayak oh kalau gue mau nyari pasangan ya gue bisa nyari pasangan diri lah, tapi kalau misalnya gue mau FWB atau kayak buat enak-enak buat hal semacamnya gue mungkin mau cari di dating app gitu. Coba kayak udah gue pernah sih waktu itu sampai orangnya tuh nanya-nanya gitu kayak lo tertarik nggak, terus gue kayak benefit gitu, terus gue bilang kayak enggak, gue kayak benar-benar pure buat nyari teman atau kayak terus kayak acquaintance gue tuh gue bilang kan, terus kata dia kayak terus dia ngomong gini, gue bilang emang kenapa sih lo nyari FWB, gue bilang gitu kan, kayak apa motivasi lo nyari FWB, terus kata dia soalnya FWB gue yang lama nikah. Tinggal nikah. Nah terus gue bilang kan kayak ya lo nggak bosan, kayak ngerti nggak sih lo nggak bosan FWB-an doang, kayak lo di tahap itu doang, ngerti nggak sih, gue bilang ke dia gitu kan, lo nggak bosan cuman gitu-gitu doang kayak FWB doang dan ya enggak. Ya kan maksudnya kayak kalau lama kayak lo bosan nggak sih, kayak lo kalau pacaran kan lo bisa kayak jalan itu kan kayak sahabat lo juga, kayak lo cerita sama dia, kalau ini kan cuman sebatas itu doang kan. Terus gue bilang kayak kenapa lo bosan, terus kata dia ya sama aja nggak sih poinnya sama dating. Terus gue kayak mungkin di situ kayak gue juga mikir kayak pemikiran gue sama dia, perspektif gue sama dia beda dan tujuan gue di situ juga beda, jadi kayak ya udah akhirnya gue kayak saling unmatch gitu. Tapi menurut gue mungkin kalau orang yang mau fair with benefit itu mungkin enaknya menurut gue, kalau gue ya kan gue nggak ngerti apaan ya, lu tahu kan gue dari SMA gue anak rohis kan. Tadi ngomongin FWB, menurut gue walaupun gue nggak paham dan itu gue nggak tahu nggak ngerti apaan, menurut gue paham sih kenapa mereka mau FWB, karena menurut gue ada orang yang beberapa orang yang menurut gue nggak mau ada attachment ya. Iya, komitmen gitu. Gitu kayak iya malas terikat juga karena ya udah gue mau cuma pure untuk hasrat gitu. Oh iya. Ya gue paham sih kalau mereka maunya gitu. Tapi kalau ngomongin tadi kita udah ngomongin FWB, terus tadi gue sempat ngomongin catfish juga gitu. Catfish tuh menurut gue yang paling bahaya sih. Gitu. Pernah enggak lo kena catfish? Nah, ini tuh gue pernah kena catfish. Jadi kayak dia tuh orangnya suka ngirim foto, bener-bener kayak suka ngirim foto. Jadi kenapa gimana cara? Jadi tuh gue lumayan jarang kena catfish awalnya, karena gue lumayan jarang, tapi bener-bener berkali-kali dong. Enggak, gue pernah sekali kena catfish. Jadi kayak sebelum gue kena catfish itu, gue untuk memutuskan gue apa yang nge-swipe orang itu, gue tuh harus at least nih orang ada 3 foto, ngerti gak sih? Kalau cuma satu foto dan blur, gue kayak dan jelas kan kalau blur kan kelihatan, lalu bisa bedain kayak blur apa enggak gitu. Itu kayak minimal 3 foto lah, atau kayak ya 3 foto, atau kayak dia bisa kan bisa di link ke Instagram tuh. Kalau enggak maksudnya kayak di profile dating app itu kayak ada enggak cuma foto doang lah, ada kayak nama, hobi atau enggak apa gitu. Tapi kalau gua sih ngeliatnya tau enggak apa? Kalau menurut gua orangnya terlalu cantik sih kayaknya catfish sih. Tergantung. Kalau enggak sih lu sih kayak it's too good to be true man gitu, kayak anjing cantik banget nih orang. Banyak sih yang bilang kayak gitu. Cuman menurut gue, jadi kenapa gue bisa main dating app? Awal kan gue mikir kayak waktu gue SMA tuh gue mikir kayak apaan sih, gue nggak sedesperate itu. Lagian kayak gue mikirnya kayak waktu gue SMA kayak kalau gue main dating app berarti gue ketemu orang yang desperate dulu ya. Terus kakak gue ngomong apaan sih, buktinya gue sama teman-teman gue nggak tuh kayak dan di situ kakak kenapa kayak balas omongan lo tadi ya, kan lo bilang kayak dulu kita tabu sekarang enggak. Sekarang orang-orang yang bilang kita tabu itu main. Menurut gue lebih ke umur sih, soalnya di saat itu kakak gue kuliah, semua temennya main, jadi kayak lebih ke waktu itu kita umurnya belum banyak yang main dan belum orang belum paham gitu ya. Terus akhirnya kayak gue mikir kayak ya gak mungkin gak sih dapet orang yang cakep banget gitu di dating app. Gue mikirnya dulu gitu karena dia bisa dapetin di real life gak sih harusnya gitu ya. Maksudnya kayak kalau orang fisikalnya baik gitu kayak harusnya lu gampang gak sih nyari dating app. Tapi setelah gue pikir-pikir buktinya teman kakak gue
yang fisikalnya oke banget menurut gue ya main. Nah disitu gue yang kayak, oh kalau temen kakak gue main ya berarti harusnya hal yang santai aja gitu. Terus akhirnya pas gue coba juga yang kayak banyak banget. Tapi sebenarnya menurut gue kayak tergantung daerah sih kalau lebih ke fisik ya. Oh, okay. Tergantung kalau lo dari daerah mana itu biasanya banyak tuh. Iya. Jadi jadi ngomongin apa ya? Catfish. Nah, gue tuh pernah kayak gue tuh nggak apa ya kayak untuk change gue untuk kena catfish tuh jarang ya. Soalnya emang kalau lo bilang kan kayak kalau yang cakep banget itu biasanya catfish. Nah, gue tuh sering banget ketemu yang cakep banget dan enggak catfish karena udah sampai kayak polan kadang ya. Terus ada satu yang dia tuh fotonya dia fotonya banyak banget gitu loh. Jadi kayak dan dia sering ngirimin pap juga. Jadi gue kayak enggak apa-apa tuh. Pap muka. Oh. Pap muka terus di sepeda gitu misalnya. Gue kayak enggak sampai enggak kepikiran gitu loh kalau dia bakal catfish. Terus dia ngilang. Gue kayak ini sih ini ya gue di ghosting. Enggak sih, bukan ghosting sih, lebih ke gue juga enggak bisa. Ya ya udah beda lah jalannya. Gimana kok apa yang lo pertimbangkan saat lo main dating app buat nge-swipe orang tuh apa yang lo pertimbangkan? Yang gue pertimbangin tadi benar sih foto enggak boleh cuma satu. Hmm. Terus menurut gue dia ada description-nya sih kayak misalkan apa ya? Kayak hobi dia kalau enggak kayak apa tujuan apalah, dia atau kayak misalkan apa. Ngomong apa kalau enggak jokes kalau enggak what is your last meal gitu apa? Kalau lo punya kesempatan untuk last meal lo tuh apa? Gitu. Tau gak jawaban apa? You. Oke, okay. Ya terus itu tadi. Ada yang bikin lo kayak misalnya nih pas lo liat, jadi kayak bener-bener kayak turn off lo gitu enggak kayak pas lo liat ini enggak swipe. Kalau gue turn off-nya ini sih ngepost lagi dugem sih. Nice. Itu turn off banget sih. Turn off dan kalau pas di chat D-nya itu personal gue ya, apa itu preference gue ya. Dia ngegas, misalnya ngegas gimana kayak dianya tiba-tiba yang udah open banget. Nah, nice. Kalau gue kayak naon sih kayak apaan sih lo gitu. Kalau gue mikirnya gitu, padahal ya gue ganteng juga enggak, tapi gue mikirnya gitu soalnya banget ya. Kalau gue lebih ke misalnya kayak jujur nih, aduh. Tadi bule. Itu kan tipe ya, nah, tapi tipe. Kan ya. Gue lebih ke apa ya? Turn off gue kayak gue enggak suka sama cowok mirror selfie. Gue gak suka cowok mirror selfie. Gue banget anjing. Jadi kayak kalo jujur gue kalo ada cowok mirror selfie gue langsung kayak swipe left. Atau yang kayak apa ya, ada kayak pertama yang mirror selfie. Terus kedua kayak ini sih ya kayak ngegombar-gombarin kalau dia minum gitu-gitu. Yang kayak ya, ya sama kalo gak show off gimana ya. Show off yang mobil, belakangnya ada mobil-mobil lagi gini. Iya gitu. Ya kayak apa banget ya, lu. Gue kayak ya udah kalo itu kayak, I get it. Ya udah lah, gitu kan juga kita kan sebenarnya kan nyari pasangan kan juga nggak nyari pasangan dilihat dari apa yang dia punya kan lebih. Ada, gue pernah kayak ngelihat orang, jadi dia kayak foto di depan BMW gitu, terus captionnya intinya adalah dia ngomong bahasa Inggris, gue lupa. Intinya dia ngomong kayak gue nggak mau dapet cewek yang matre. Terus gue kayak kalau lu nggak dapet yang matre, ya lu harus nunjukin yang biasa aja, foto di depan BMW. Itu menarik cewek-cewek matre, itu bukannya ya nggak sih? Ya iya, tapi nggak ada salahnya juga sih dengan cewek matre dan cowok matre. Jadi tadi kembali lagi kan kata lu kan lu nggak suka cowok-cowok yang apa tadi mirror selfie, ya kan? Yeah. Itu kan gue juga gitu ya, iya kan? Tapi so, kayak ya, itu preference lu aja lah. Aja ya, dan itu, kayak ya tergantung orangnya. Iya beda orang, ya mungkin kalau lu suka mirror selfie ya lu gak akan cocok sama dia ya. Tapi mungkin cocok juga sama tapi kayak ya, fanya, misalkan cuman kayak lebih ke apa ya, cuman depannya doang kan kayak lu gak tahu personalitinya, siapa tahu kayak sih itu bukan sesuatu yang bisa lu saya itu bukan sesuatu yang big matters juga gitu sih menurut gue, cuman ya itu aja. Iya kan juga main dating app kan yang pertama kali lu lihat kan fisik gak sih, gak mau ya kan gitu. Jadi ya wajar lah orang-orang punya preference masing-masing kan. Bener. Kayak gue tadi gak suka cewek yang ngegas dan gak suka cewek yang ngepost lagi dugem kayak lagi bro gitu kan. Sama ini sih, ini bukan turn off ya, lebih kebingung aja. Jadi kayak mungkin dia pas gue suatu tuh fotonya gak ada. Kenapa? Karena di fotonya rame dan gue gak tau yang mana. Lo yang mana, jadi kayak oke, gue swipe left. Gue lebih ke kayak gampang swipe left orang sih. Gue kayak jarang banget swipe right orang karena ya itu kayak pertama gue menghindarin catfish atau menghindarin kayak oh ya gue tahu nih pasti nggak cocok ya udah sih. Nah tapi tadi apa yang membuat lo kan lo tadi terakhir kali main dating app itu tadi lo bilang corona which is itu hampir Maret, setahun. Maret 2020. Hampir setahun kan ya. Apa yang membuat lo berhenti main dating app? Yang faktor
utamanya karena itu kan, karena saat gue mencoba main dating app, bukan apa ya, gue bukan tipe orang yang chatting aja gitu, dan kayak ngerti gak sih, gue nggak bisa texting gitu. Ya lo gitu lebih ke physical presence-nya. Gue lebih enak kalau langsung kenal, maksudnya kayak udah kenal langsung, dan gue juga orangnya nggak, ternyata setelah gue lihat-lihat gue nggak bisa yang kayak baru kenal gitu loh, gue harus kayak lu jadi teman gue dulu. Jadi butuh proses yang lama, proses yang lama, dan terus kayak ya itu kayak gue nggak dapet, gue susah aja gitu. Mungkin di luar sana banyak banget yang works dengan cara sistem dating app. Cuman untuk orang yang kayak gue yang harus kayak kenal dulu, harus temenan dulu, kayak ya emang nggak, gue lebih ke mending kita temenan dulu daripada kayak oh yang terang-terangan deketin gue gitu. Karena kayak menurut gue kayak sama kayak gue gitu juga. Enakan kayak oh ternyata gue suka nih sama lo, nah itu lebih masuk aja gak sih? Nah sedangkan kalau dating app kan kayak lo bener-bener pure stranger kan. Dan itu menurut gue tipe orang yang suka temenan sih. Jadi kayak dating app itu jatuhnya bikin temen aja. Kalau misalnya buat ke arah sana gue ya sebenernya kayak ngikutin aja gak sih alurnya kemana. Kalau misalkan cocok ya iya, dan mostly ya, pengalaman gue selalu jadi temen baik ya, bukan yang kayak ghosting hilang gitu, enggak. Lebih ke temen. Tapi menurut gue lo aneh banget sih, karena di pandemi ini kan pertama orang gak bisa ketemu, ya kan? Jadi banyak orang yang memutuskan untuk main dating app. Nah, lalu malah cabut gitu. Malah cabut dari dating app. Menurut lu, kenapa sih orang-orang pada main dating app sekarang ini di masa pandemi? Menurut gua sih gara-gara enggak bisa ketemu itu. Kalau menurut lu gimana? Iya, karena kayak ya lu stuck at home dan kayak lu bosan enggak sih? Lu kayak gue juga sempet ngerasa di yang pas gue main awal corona itu, gue merasa kayak kenapa gue sampai download lagi dating app itu, karena gue mikirnya kayak gue bosen gitu loh main, maksudnya kayak gue bosen ngobrol sama temen gue, dan beberapa temen gue sibuk juga nggak tahu ngapain, sibuk di rumah. Akhirnya gue kayak seru juga nih kalau gue chatan sama orang lain yang kayak gue belum kenal, dan ya udah dengan dating app ngisi waktu aja lah. Kayak ya gue juga dari awal waktu itu gue download dating app bukan mikir buat nyari cowok sih, lebih ke nyari yang dibuat chatan. Iya tadi kan kembali lagi ke teman itu ceritanya. Tapi tadi dating app emang benar, tadi gue setuju banget dengan lo yang dating app itu udah nggak apa makin naik karena pandemi ini. Nah makanya nih gue sempetin nanya ke teman-teman di IG kemarin, mungkin yang kalian follow IG-nya Ucaono, mungkin kalian ini juga ya kayak ngeliat ini ngepost apa nih, ada pertanyaan tentang dating app gitu, apa mungkin admin yang mau mainnya apa gimana? Bukan cuy, itu ternyata tetap konten gue gitu. Nih kita baca ya, kita react ya, kita baca. Ini katanya Sareja, dating apps more like intimate LinkedIn platform. Itu gimana? Kayak benar, kayak gue bilang enggak sih, kayak jatuhnya lu cari koneksi, cari teman. Iya sih. Iya, gue setuju sih masih Sareja ini. Lo harus tahu, kakak gue itu pernah bilang ke gue, banyak banget temannya itu di kerja di asuransi dan nawarin asuransi lewat dating app, dan itu udah lama ya, bukan semenjak corona ya, tapi udah lama. Jadi kayak menurut gue kayak itu jadi ya form of marketing gitu ya. Iya, dan jujur banyak banget yang mempergunakan dating app bukan untuk dating app, lebih ke ya udah memaksimalkan. Gue pernah juga nih, gue match sama orang cantik banget menurut gue, tapi pas gue chat si Ajing ini tau nggak ngapain, nawarin Netflix deh ya boy. Nah, jadi mau Netflix gak? Kalau ada di gue aja, kan gue mau chatan ya, kan gue mau cari cewek ya. Si Ajing nawarin Netflix dong. Ya kan gue tai sih itu datang. Lo beli nggak? Enggak, malas gue. Lo nolaknya gimana? Ya udah gue diemin. Gak gue balas lagi. Terus katanya, oh nih katanya teman gue nih, sobat gue, match sama guru SD. Kayaknya bohong sih. Nih coba kita moving on ke ada nih orang lagi, jarang pernah ke match, sekali ke match di unmatch. Pernah kalau di unmatch? Enggak pernah sih. Di mana? Unmatch. Sebenernya kalau ini orang-orang anjing nih ternyata nih. Orang-orang anjing nih, jangan-jangan lu nge-match gue ya? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Enggak, soalnya gue blok sih pas anjir Fadil blok. Enggak, soalnya tuh anjingnya apaan? Anjingnya cowok main Bumble misalkan. Yang like tuh sedikit cuy. Asalkan yang ganteng banget. Asalkan yang ganteng banget dengan kalau dengan mobil Mercy-nya itu yang dibeliin sama bapaknya. Tapi kalau cewek, gue coba main punya teman gue swipe, anjing sih, anjing langsung di-match semua dong sama semua orang. Kayak gue bilang, kayak caranya teman gue, kayak dia belakangan nih mau lihat ceweknya nih, yang penting gue swipe aja dulu, ntar milihnya nanti. Enggak, tapi ini gue swipe, gue juga pernah kemarin banget gue di rumah teman gue, tahun baruan. Terus gue tuh challenge sama teman gue cewek, kita swipe sama semenit gitu.
matchnya berapa? Match gue cuma 4, dia ada kayak 60-nya. Gitu kayak. Jadi teman lo good looking. Iya sih. Gue yang bad looking sih. Enggak, tapi menurut gue emang cewek gak tau kenapa banyak banget matchnya. Iya, gue gak ngerti. Ya kan, lu pun ngerasa match lu banyak gak? Misalkan lu lebih gampang kena match gak? Gue selalu kena match biasanya. Itu kan? Ya, kembali karena hal macam itu gak sih? Thank you. Tapi kayak mostly, cuma ya, gue ngerasa kayak banyak match itu gak ngaruh juga gitu loh. Jadi kayak gue waktu SMA pernah matchnya banyak banget. Karena gue, kita kan suka gabut tuh di SMA kita yang di Jakarta itu. Yang bagus banget lah. Yang bagus banget itu, bagus yang keren banget lah pokoknya. Terus match gue tuh karena gue selalu gabut saat saat sekolah, gue nge-swipe-swipe mulu nih pas kuliah sekolah. Kok match semua, tapi ya itu, gak ada chatnya. Sekali chat cuman hi. Iya, tapi menurut gue dibales, hilang. Menurut gue, yang gue cari tuh bukan hi-hi-nya, itu tuh gue kayak kebanggaan sendiri. Jadi tuh dating app menurut gua bisa nambahin self confidence, pride lo ya. Iya. Dan bisa ngejatuhin nih confidence lo anjing. Kayak gua pernah main dating app tuh banyak tuh yang like, terus gua langsung kayak anjing gua ganteng juga di rumah ini kan. Terus gua main lagi, gak ada yang nge-match, anjing gua jelek banget. Jadi dating app tuh jadi lo bikin kayak insecure. Iya, kadang tuh kalau enggak ada yang like tuh jadi buat insecure. Nah, kayak jadi temen gua ada nih si cewek ini. Dia main dating app bukan buat cari cowok, karena yang banyak sama dia tuh mau banyak banget cuy, yang banyak sama cewek. Cuma buat kebanggaan dia aja gitu. Buat pride dia aja, kayak dia bilang kayak, wah gue pride gue nih kalau orang banyak nge-like gue. Itu poinnya dia main dating. Parah sih, ya gue juga, ya itu bener tadi, makanya bisa buat confidence naik, bisa confidence jadi jatuh banget, yang awalnya confidence jadi gak confidence. Nih, ada lagi nih, ketemu orang dari Tinder, udah ngewe 2 kali, abis itu ditinggal, itu aja. Begonya gue masih nunggu. Kasian juga sih menurut gue ini si orang ini. Karena banyak banget yang mendating app tuh kayak feelingsnya attached gitu. Iya cuma ya jadi saya kayak kita we're not on the same page gitu lah. Kayak misalkan gue udah baper deh cuma nyari apa gitu. Nah, benar itu sering sih, itu sering di gua, ibu kota. Iya, I pity her lah. Kasian nih anjing. Dirinya sendiri. Ini ada lagi foto postingannya dengan aslinya berbeda. Catfish. Enggak, aslinya bukan catfish sih. Maksudnya foto itu lu pernah enggak foto yang ngerasa cantik banget kayak di foto? Catfish kan namanya kayak jadi maksudnya catfish sih jatuhnya foto lu, tapi kayak foto lu tapi banget. Foto lu yang the best version of iya, yourself kan. Iya, kayak lu juga enggak ngira gitu. Maksud itu catfish sih. Iya, enggak. Oh, ya, ini ada si Lira kayak bio-nya lucu. Jadi dia pasang foto cakep nih kurus. Terus dia nulis di bio-nya, "Gue sekarang udah gendut naik 10 kilo." Terus kenapa anjir? Maksudnya kayak gue gitu sih. Gue apa ngepas foto gue pas masa kejayaan dulu sih. Kurus gitu sekarang. Oh berarti bukan masa kejayaan sekarang. Iya, itu tangan di dagunya 2. Nih katanya wak. Awek dong. Nih katanya, ini pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi. Udah sayang tapi padahal belum ketemu. Gak pernah sih gue belum sayang. Berarti dia nyaman lewat chat. Beneran jadian sama orang dari dating app. Bagus sih. Gua siapa temen gue? Itu tuh bagus tuh ceritanya, keberhasilan. Yeah, boleh sih dia. Boleh sih. Gua minta tricks and tipsnya. Tidak cocok untuk orang yang good look. Ah. Ini gua banget. Tidak cocok untuk orang yang tidak good looking. Itu tadi kan namanya kan self confidence tuh jatuh cuy. Ya kan? Ya makanya itu juga yang kayak salah satu yang gua bilang kan, gue kenapa gue bisa delete tuh app gara-gara menurut gue saat lo pakai dating app lo bener-bener awal mulanya udah jelek gitu loh, misalnya kayak lo udah nilai orang dari fisik doang yeah. Kan ya lo harus swipe orang, lo nggak tahu personality dia gimana dan lo bener-bener nilai berdasarkan cuman fisikalnya doang yeah, jadi kayak menurut gue kayak ya nggak boleh sebenarnya tuh dalam pasangan tuh yang penting tuh personalitinya nggak sih. Betul. Ya nih ya, ada lagi nih, seru sih main dating apps, ngebanyakin relasi, nggak selalu tentang cari pacar. Itu bener. Betul. Kan? Bener kan? Bener kan? Iya, itu gue setuju sama lo. Siapapun itu namanya. I learned that cool looking guys could be really boring. Betul. Setuju? Sih. Setuju ya? Ya karena biasanya yang kayak cakep tuh karena dia cuman ini. Karena dia ngerasa cakep. Nah, ini cuman jadi gue punya teman namanya Pip. Itu dia bilang cowok-cowok cakep itu cuman kayak, oke, gue udah cakep, jadi gak mengembangkan personality dia.
Jadi kayak ya gue udah cakep, gue juga nggak perlu lu kalau mau gue nggak cakep kayak gini kan. Gitu. Tapi kayak ternyata personalitinya boring atau kayak kurang orangnya. Makanya gue bisa dapetin cewek-cewek cantik cuy. Jadi gue mau ngucapin terima kasih dulu sih untuk lu mau untuk gue undang gitu untuk acara ucalanang yang pertama ini kan. Ini episode pertama spesial nih bakal selamanya loh sampai kita tua loh di YouTube loh. Mungkin sebelum kita mengakhiri episode kali ini ada sesuatu satu atau dua patah kata yang mau lu sampaikan tentang dating app atau enggak tentang diri lu sendiri? Yang mau main dating app ya lebih berhati-hati aja, lebih picky karena kita nggak tahu di luar sana itu orang-orangnya gimana. Terus kayak ya tergantung tujuan lo juga main dating app, nggak ada yang salah main dating app juga karena seperti yang tadi banyak orang bilang kalau misalnya dating app itu bukan sekedar dating app, lo bisa nyari teman arisan, pacar nggak tuh anjing, bisa promosiin asuransi, bisa banyak hal yang bisa lo lakuin di dating app itu. Oke, okay? IG gue Almadifarah with H. Alamat dong, ntar lu teror gimana? Udah mau jadi. Ya udah sih itu aja, duh mak, terima kasih mak, udah mau datang. Terus happy Valentine's buat happy semuanya. Kalau kalian yang nggak punya Valentine's, nggak apa-apa, bisa jangan apa nangis. Deal, iya, kalian bisa nonton ini, ya kan? Ini kan Valentine's spesial ceritanya, betul. Ya kan? Oke, udah itu aja sih. See you next video. Please like. Subscribe. Please like, comment, and subscribe. Subscribe. Oh, dan ini. Ada jargon nggak sih ucalanang? Nyalakan lonceng gitu loh. Okay. YouTube lebih dari TV, bu.